Hai guys. Halo, gimana nih ujiannya? Ujiannya biasa-biasa aja. Gitu deh pokoknya. Cuma tanya keren, thank you. Dan offline tiap hari kadang belum. Tapi makin cabi nih. Nah, apa sih? Ya, sorry ya. Ada sudah jadi cakep dong. Tahu, nggak cakep. Ini yang dari Opung guys. MPK atau Being? Being. Lucu ya? Udah makan deh, udah. Udah PTS dia belum. Ini tuh aku cuma ujian uji kompetensi gitu loh guys, bukan PTS. Burung. Guys, aku emang gak terlalu cakep pun kacamata. Jadi, karena mataku burem, kalau ngeliat komen gak kelihatan. BTW, kemarin aku di thank you, ada juga sudah. Aku udah gambar, mana sih? Ini aku pakai gouache. Gak terlalu bagus sih, tapi yeah, I like it. Ada sekarang kelas berapa? 1 SMK. Aku mau menjagain kuku guys, BTW. Karena aku selalu gigit-gigit kuku. Karena itu aku harus ngejaga banget. BTW ada yang nonton ini gak sih drakor Hometown Cha-Cha-Cha? Hometown Cha-Cha-Cha. Itu yang main Kim Son Ho. Fuhuhuhu. Lucu banget, sumpah aku suka banget. Aku lagi nunggu update-nya. Sering patah kah? Enggak patah, aku gigit. Digigit-gigitin gitu. Guys, aku tuh apa ya, suka kagetan gitu loh, misalnya kalau ada yang kayak caps lock gitu, jadi nggak tahu, kayak langsung kayak duk, gitu loh. Oh iya, kalian ada yang ini gak sih? Apa sih namanya?
kan ada yang SNM guys, kami gak nonton SNM. Fun yang nonton SNM. Gak nonton SNM ya, enggak. Bah, tuh SNM gak boleh. Anda suka K-pop gak? Suka, tapi gak yang ini banget. Abis Del, abis. Tips di notice, WKWKWK. Mau osin kamu boleh gak? Boleh. Osin siapa aja, terserah kalian. Gak ada yang ngatur. Washin kamu. Kapan yang on the show lagi? Gak tahu. 10 tahun lagi kayaknya. Apa kabar? Baik gak ya? Sepertinya bismillah baik. Lama amat. Apanya? Ondelnya. Ya udahlah. Dia ada keluarga. Di keluargamu manggil gimana? Keluarga aku manggil aku Reva, bukan Adel. BTW kan aku dengar kan katanya di FX tuh lagi ada bazar hewan gitu ya. Lucu banget. Jadi pengen ke FX, pengen lihat-lihat. Ini BTW ini kayak kikir kuku gitu. Sakit gak? Ada yang ngilu gak sih kalau dengar suara gitu? Kayak sugar glider, kelinci gitu. Ya kan ada yang ngilu terus. Maaf. Pengen datang tapi ambil hewan lagi. Sebenarnya aku tuh bingung kayak masih apa labil gitu pengen beli temennya Poh. Tapi kayak nanti kalau Poh ada temen dia nggak bakal main sama aku lagi dong. Tapi dia harus punya temen. Nanti kok enggak dia kesepian gitu loh. Terus kayak ya udah karena aku pengen beliin, tapi aku bingung mau beli yang biasa aja atau yang ini yang albino biar kayak kawin nanti hibrid gitu. Ah. PT aku enggak suka, aku enggak boleh punya temen. Poh itu cewek cowok cewek. Poh cewek. BTW tadi tuh aku habis keramas kan, terus pakai masker rambut, rambut aku jadi halus banget. Suka. Rambut aku gak dicatok BTW. Kayak udah bagus gitu pokoknya.
spill masker rambutnya. Gak mau. Flora gak tau guys, Flora lagi di rumah kayaknya. Emang rambut bisa maskeran? Rambut kalian butuh maskeran guys, butuh vitamin. Karena harus merawat rambut. Dan mau potong rambutnya apa? Ala-ala Adele. Kalau kalian mau rambut kayak gini, sini aku potongin. Udah lah, kita berdekatan. Apakah BTW, masa tiba-tiba kertasnya ini terpisah? Kita gambar di sini. Aku tuh gak sabar guys, kamar aku jadi yang situ. Karena aku bilang kan ke papa aku, apa sisain satu tembok kayak satu gitu loh, kayak misalnya ada salah satu spot buat aku ngelukis gitu. Jadi aku gak sabar. Betulnya aku lagi nonton DP film drakor gitu, series, tahu apa. Dia cuma kayaknya gak tahu aku berapa episode, tapi sekarang ini udah episode terakhir gitu loh. Atau mungkin dia masih update gitu. Jadi belum tahu. Mau buat pameran kah? Kebetulan enggak. Ini hobi doang guys. Tolonglah. Tuan, aku lapar. Aku juga lapar. Tapi aku udah makan tadi. Betul, bioskop udah buka ya. Aku pengen beli popcornnya deh. What's your happy script? No, kalian tau gak sih? Sometimes I don't like my drawing. Okay, sometimes tuh aku tuh kayak nggak suka aja gitu sama gambar aku. Karena kayak apa ya, kadang kalau misalnya nih aku mau gambar pemandangan, entah kenapa tiba-tiba tuh gambar aku tuh jadi abstrak gitu loh. Dari ke rambut udah enggak loh. Kok bisa? Gak tau deh, pokoknya gitu dah. Ada kebiasaan sebelum gambar. Gitu. Dia kayak tangannya. Mau gambar apa? Kenapa sih lagunya susah? Ini susah-susah kan? Tips ke grogi biar VC. Mungkin kalau baru pertama kali VC bukan grogi, gak sih semua orang. Santai aja, tarik nafas. Udah mau VC tapi bayarin. Cukup.
udah temenin nugas dong. Oh iya, besok kan saya ulangan ya, kenapa saya nggak belajar? Ya deh, belajar deh guys, saya nggak bisa nih, saya kayak begini-begini nih. Karena jujur ya guys, kan kemarin kan aku ulangan kan, ulangan sejarah. Ntar saya ngeset meja belajar saya dulu. Waktu ulangan tuh kayak maaf bentar. Itu aku punya ini. Kamu kehujanan pakai ini. Pasti tetap kehujanan. Pensil ini apaan coba? Jangan bikin saya emosi. Besok tuh saya tuh pelajaran ntar saya lihat dulu. Apa sih guys, kalian bahas apa sih? Pensil yang bisa goyang-goyang. Aku taunya pensil ini, pensil SpongeBob. Suka lagu ini. Ada Cimi aku tuh. BTW
yang ada tugas, mari kita kerjakan sama-sama. Kalian tau ini gak sih? Simulasi digital kan ribet. Lumayan ribet, karena kalian gak ngerti kayak begitu-gitu ya. Jadi aku tuh harus belajar dan tentang broadcasting, karena aku lumayan gak terlalu tahu kan tentang waktu kayak dasar-dasar waktu awal masuk. Jadi aku harus belajar guys, biar saya tidak ketinggalan. Aku tuh kalau setiap ujian tuh selalu bikin catatan gitu loh, walaupun aku udah punya catatannya. Kayak aku bikin catatan lagi karena menurut aku tuh dengan mencatat gitu tuh gampang ngafalnya gitu loh. Tapi jangan dijadiin bahan contekan ya guys. Sayo, siapa yang pernah begitu? Ada anak ambis. Bukan anak ambis. Saya tuh gak mau kayak... Kamu ngerti gak sih kayak apa ya, nilai jelek tuh kadang tuh kayak gak enak gitu loh. Kayak waktu SMP tuh aku nilai jelek tuh ya, emang apa sih kalau nilai jelek, emang salah nilai jelek. Tapi sekarang enggak gitu loh. Aku duduk di belakang BTW. Aku gak duduk di depan. Tapi banyak banget catatannya. Males banget. Bentar, aku lihat dulu. Nonton SNM guys. Nonton. Aku juga sambil nugas gitu. Itu rangkuman apa salinan? Dua-duanya. Mau belajar apa? Tentang broadcasting. Kayak produktif-produktif gitu loh. Simulasi digital, produktif 1, reach 2. Masih gak tahu tuh, udah saya mau nanya teman saya dulu. SMK ya, iya. Ujiannya seminggu atau dua minggu? Seminggu. Bangunin tugas fisika aku gak kebetulan. Aku tuh mau cerita juga deh.
kemarin kan waktu pas lagi offline kan belajar tentang ituin tripod, kayak megang kamera, ISO, shutter speed, kayak gitu-gitu kan, kayak ininya. Terus aku kan megangnya kan masih takut-takut ya, kayak megang kameranya gitu. Ya takut lah, punya punya ini kan, punya sekolah, takut kenapa-napa. Tapi kan teman aku juga kayak masih nanya-nanya, ini kayak ini gimana. Aku tuh manggil guru aku tuh kak gitu loh, karena guru aku tuh masih kuliah juga. Jadi dia gak suka dipanggil pak atau bu. Guru aku cewek sih. Jadi gitu. Udah makan belum? Udah. Terus kan kayak dasar-dasarnya kan masukin baterai, masukin kayak ininya apa? Lupa namanya apaan. Terus kayak lepas lensa. Aku kan bisa kan, tapi gurunya tuh panik gitu loh, kayak bisa enggak gitu. Karena kan emang kameranya kan berat kan. Terus pas masang tripod, tangan aku hampir kejepit. Untung aja. Enggak kejepit. ISO, apertur. Dan nilai terendah ulang berapa ya? 0 lah. Rajin banget bos, enggak. Saya enggak rajin guys. Saya tidak rajin. Kenapa nih? Kamera. Banyak ya buns. Kalau semua onil dong Del. Dia lagi SNM. Yang belajar-belajar ya. Lagunya gak ada semangat-semangatnya ya. Masih mending. Kehidupan awal SMA gimana dong? Sama aja. Gak ada apa-apaan.
kan. Tentang flowchart gitu loh guys, yang ngerti tolong lah. Bismillah, kita bismillah aja dulu. Katanya bajunya ini kegedean guys, karena sih sengaja. Sekolah offline kantinnya buka nggak? Ada satu doang yang buka. Karena kalau enggak, kayak cuma buat beli minum-minum gitu doang gitu loh. Gimana seru megang kamera? Seru sih. Gitu-gitu aja sih. Kampus. Ada belajar apa nugas belajar? Saya lagi nyatet guys, maaf ya. Karena biar nanti malam saya bisa nonton drakor. Tapi ini saya cuma bentar doang sih, aku nggak nyatetnya. Bismillah bentar. Karena kenapa ya? Nyatet yang dihias-hias gak tuh? Enggak. Saya tuh cukup nyatet begini. Gak ada tuh yang bagi warna-warna. Saya gak seniat itu guys. Oh iya, ada tower. Oh my god. Ah, takut. Thank you. Oh my god, Kak Cepot, thank you. Thank you, Kak Cepot, buat towernya. Aku kan semakin giat belajar. Ada tower.
Dan nilai terendah ada nilai terendah ulangan berapa? Ya nol lah, aku pernah dapet nol guys. Aku pernah dapet nol kayak, oh my god. Tapi itu untung kayak ulangan harian doang sih. Tetap aja gak sih? Itu karena aku sama sekali kayak gak mau ribet, kayak udahlah waktu ngerjain tugas, waktu ngerjainnya. Jadi ya udah, itu langsung diumpetin sih. Aku udah dapat 10 pernah. Jangan sedih, saya pernah. Gak apa-apa. Gak apa nilai jelek. Yang penting. Kenapa orang ambis dikatain, padahal kan dia pengen. Ada aku tuh pernah tahu ketemu orang yang kayak dia tuh dengan belajar dia tuh seneng gitu loh. Pertamanya aku nggak ngerti kan, kayak hah, lo belajar seneng? Terus kayak iya serius, aduh apa sih, iya serius, gue belajar, gue seneng. Terus kayak, aneh, kok bisa? Terus kayak, ya gak tau. Gue kayak, ya udah gue tinggal mikirin pelajaran itu, gue fokus ke situ, gue gak tau apa-apa. Kayak, oh my god, bisa-bisanya. Kayak, terus aku kayak, oh iya ya. Setelah aku tahu aku punya hobi kayak gambar gitu, terus aku kayak, pas aku ngelakuin aku lupa semuanya gitu, kayak, oh, gini rasanya. Iya gak sih? Iya, ada banyak tuh orang yang kayak gitu tuh. Walaupun aku gak ngerti, tapi aku pernah ngerasain kayak gitu. Semangat orang-orang kayak gitu deh. Hidup anda berat ya bun. Lagi ngapain Del? Main TikTok. Betulnya aku tuh di sekolah yang sekarang tuh, aku tuh gak mau bilang aku member JKT tau. Kayak soalnya kalau kadang kayak pengen, ya enggak ya, walaupun memang beberapa ada yang tahu sih, kayak tiba-tiba nyamperin gitu. Oh my god. Kayak aku kan gak pernah bilang apa-apa kan. Terus kayak mereka nyamperin, kayak ngasih unjuk. Eh ini elu. Terus kayak pengen ngomong enggak, tapi kayak saya, beneran saya gitu loh. Kenapa? Karena apa ya, kalau kan ada yang kayak, aku sekarang temen aku tuh cuma dua doang guys di sekolah. Karena yang pada sekarang tuh satu kelas aku tuh udah tahu aku member JKT. Kayak bahkan guru aku tuh kayak kalau ngomong sama aku tuh kayak takut-takut gitu loh. Terus aku kan tinggi ya. Aku tuh termasuk yang tinggi gitu loh di kelas. Kayak bahkan anak-anak cowoknya tuh pada yang ya setinggi aku lah gitu. Jadi kayak bukannya ansos, aku tuh berusaha buat kayak halo, tapi ngerti gak sih kayak apa ya, kayak
jangan deh. Kayak ngerti gak sih susah guys gitu loh. Ya kan, kalian pasti ngerti deh kunci aku pasti. Tapi kalian bukan jadi aku. Kayak aku tuh pengen kayak ya udah nanti jangan nganggep saya kayak ada kayak beberapa orang itu suka kayak ah serius berarti lu artis dong kayak saya kayak bukan sih bukan artis gitu nggak enak gak sih ngomong kayak gitu kayak aneh gitu loh lu artis kayak ah serius oh my god oh my god gitu loh kan aku tuh orang yang kayak apa ya gak suka yang di apa mereka tuh nanya-nanya yang kayak misalnya satu nanya gitu kayak aku sama yang udah deket itu kayak temenin ke toilet dong toilet jadi kayak menghindar gitu kan kayak harus bangga dong bangga sih tapi karena nggak tahu mungkin belum terbiasa kali ya karena baru offline juga jadi kayak gitu mungkin. Begitu. Tapi untung guru yang tahu aku ambil jadi itu cuma wali kelas aku doang. Yang lainnya enggak. Karena sekarang sebisa mungkin aku enggak mau bolos sekolah sih. Bismillah. Kemarin BTW pas mau ujian, aku tuh hampir telat, guys. Aku tuh bangun jam berapa ya? Kan jam 6 tuh aku udah harus OTW kan. Aku tuh jam 6 kurang baru bangun, kayak jam 5 lewat 55 gitu loh, kayak kurang 5 menit gitu. Kayak panik dong pas bangun-bangun ternyata alarm aku tuh dibunyiinnya tuh jam 6. Jam 6 lewat gitu loh, bukan jam 5 lewat. Pagi banget jam 6. Mandi enggak tuh? Enggak mandi. Enggak. Ngumpulin nyawa, guys. Aku tuh malamnya kalau mau sekolah tuh aku tuh malamnya mandinya. Itu gara-gara nonton drakor sih. Aku jadi tidur jam 4 lah kemarin tuh. Kayak kenapa saya enggak ngadian tuh? Jadi kayak ini pokoknya. Terus baru tidur 2 jam. Terus pas pulang sekolah akhirnya ini. Apa sih namanya? Tidur lagi, mandi dari jam 1 sampai jam berapa gitu enggak tahu. Pokoknya lama dah. Sebenarnya kalau broadcasting itu kan kayak yang apa kayak belajar yang jadi di belakang layar gitu loh sedangkan aku kan biasanya kan di depan layar kan jadi kayak oh gini toh jadi gitu guys aku belajar yang kayak di belakang layar gitu. Mandi pagi enak kalau dingin enggak. Enak sih emang enak, tapi dingin banget. Enggak kuat. Ada project film enggak ada? Kemungkinan bakal ada enggak sih? Kalau itu kan kayak produksi gitu loh kita nanti.
pakai air hangat dong. Pakai air hangat sih, tetap aja. Pas udah ini tetap aja dingin gitu loh. Kesan di Manado. Hai. Aku juga orang Manado. Mandi airnya pas keluar kamar mandi jadi dingin. Itu yang saya gak suka. Baju prakteknya bagus gak? Belum ada bajunya. Kebetulan. Ah, salah tulisan. Udah lama gak nonton SR kamu dulu. Oh my god, hai. Dan aku 2005, loss 83, normal. Bagus lah. Dan minimalizin, wafaizin. Orang kok tinggi-tinggi ya? Kayaknya nggak semua orang tinggi deh. Udah makan mie? Udah. Kok kamu tahu sih aku habis makan mie? Aku 2004, 163.
Jadi kapan bawa lo ke Romboy lagi? Kapan ya? Kapan-kapan. Betulnya besok aku pakai baju muslim, jadi pakai kerudung. Aku nggak mau foto. Jangan suruh saya foto. Gimana saya jadi anak SMK? Gak ada rasa apa-apa. Gak pernah ke Manado gak? Gak pernah. Pakai mukena. Kayak gak ada yang menarik dalam hidupnya. Hidup saya. Hidup saya. Hidup saya nih. Kalian mau bilang hidup saya tidak menarik? Hidup saya tidak menarik, coba ngaca gimana? Hidup kalian udah menarik belum? Jangan sekali-sekali meremehkan hidup orang, ngerti gak? Ikut ekskul apa di PMR? Karena itu doang yang wajib. Ada tiga yang wajib, tapi cuma satu. Kayak pramuka, terus paskibra, sama PMR. Aku milih PMR karena menurut aku itu yang paling mending. Thank you Disco Light-nya Kak Bung, sayang Adele. Thank you. Coba tebak pramuka. Gitu kan? Diajarin kalulu nih, senggol dong. Del Pargo ya Del. Enggak dulu. Kalau Pargo ya enggak deh guys kayaknya. Ya, lihat aja nanti gimana dah. Enggak tahu deh. Ya sih enggak. Ada nggak tau Pargo? Ya?
aku pada nggak tahu pargoy. Kalian nyuruh saya pargoy tapi gak ada yang tahu pargoy. Mau ya kamu lagi belajar. Kalau lu nonton nih. Kalau lu nonton nih. Buat kalau lu. Buat kalau lu. Nanti kalau kamu udah di kosan hati-hati ya. Hati-hati aja kalau ada ngetok-ngetok pintu, ngetok-ngetok jendela. Kayak tiba-tiba nanti TV-nya ke hantu atau lingsir wengi. Hati-hati aja, hati-hati. Saya sih cuma bisa bilang hati-hati aja. Ntar tiba-tiba ada boneka gelantungan di lemari, ya kan kalau lo. Hati-hati sih, gue sih cuma bisa ketawa dari sini kalau lu. Gue gak bisa bantu dengan nyamperin lu, gak mau gue. Hati-hati aja sih kalau lu. Hati-hati. Hati-hati aja kalau dengerin lagu di TV, terus ke shuffle kemana-mana. Malam Jumat loh hati ini, hati-hati. Soalnya akhir-akhir ini saya selalu mimpiin dia guys. Aku tuh selalu mimpiin kalau lu bareng aku kayak, tapi mimpinya tuh aneh-aneh gitu loh. Kangen, kangen Kak Lulu. Buat Kak Lulu, kamu tidak. Nanti kamu udah datengin Caki, tau gak? Caki. Kangen Jimin gak? Kangen. Ih, aneh banget. Gak suka. Apa sih makro mikro? Apa nih kalau lu? Tuh dua di belakang ada setan. Nah kalau gue memang temen. Kalau lu kan mau jahilin lu kak. Hati-hati sih kalau lu.
teman. Kita mau ada temenan. Jangan salah. Iya enggak? Say hi dulu, say hi. Noh, namanya Lulu noh. Tuh namanya Lulu mau kenalan katanya. Hancur. Setan kok takut sama Ethan. Iya lupa banget. Apaan sih gak jelas? Lo tuh gak jelas kalau lo berantem kita. Jelas. Kalau kesepian bilang. Saya sih gak peduli. Depan orangnya dong kalau berani. Sini kalung kalung sini kamu. Udah saya tampar. Halo lu. Buat kalau masih nonton. Hati-hati aja nanti. Kan pakai selimut kan kalau tidur. Itu biasanya dia tuh suka ini loh kayak. Kan kita tidur nih. Dia tuh duduk gitu loh di samping kita. Terus nanti dia tuh suka kayak meluk gitu loh kalau lu. Apalagi kalau kasihan. Misalnya kayak misalnya dia tidur sendiri gitu loh. Yang kayak sendiri terus kayak yang suka nangis di kasur, nanti dipeluk sama dia gitu loh. Dipeluk. Jadi kalau lu jangan merasa kesepian. Kan ada mereka. Lu sih gak percaya sama gue kan lu. Dia gak percaya guys. Enak dong dipeluk. Enak emang enak. Ya. Serem, serem.
Paling nanti malam kalau lu pasti kalau nanti malam mimpi. Mimpi apa yo? Dia bilang guys kalau nanti ada malam ganggu dia mau teleponin aku. Gue sayang lagi. Matiin apa gue? Gak ada otak. Oh, nanti kamu yang ketindihan, enggak. Sekarang aku udah jarang ketindihan. Sekarang udah temen, udah enggak pernah lagi. Jujur sereman itu. Siapa yang kalau ngetik itu harus sambil diucapin. Kalau lu gue gampar ya kalau lu. Astagfirullah. Kalau lihat ada menenangkanku. Spill weh. Gak boleh di spill. Soalnya orangnya agak gak ngotak. Badminton yuk, boleh. Aku lagi lihat ini guys, apa sih namanya? PowerPoint dari guru. Di slide-slide aja, dibaca enggak? Yaudahlah. Harusnya cukup sih segini. Okay.
Kenapa Del? Ini nih. Tolong yang ngasih nyal kalau lu nih. Kenapa sih? Kenapa sih mikir kayak gitu? Bentar. Ngangung aja. Tahu ya? Aku tuh gak ngerti kenapa dia bisa berpikir kayak gitu. Aku tadi nonton. Aku lagi showroom. Nonton apa? Black Widow. Dish. Bukan Black Widow pasti. Apa? Squad. Sis. Oh. Bagus sekarang. Aku juga bisa mau nonton. Nggak boleh. Halo yang, saya tampar ya. Kalau nggak gelain red. Bang Alun ya bukan? Itu papa saya. Dia playlist tuh yang dulu kok nggak ada? Aku private. Karena yang nge-like banyak banget, jadi aku private. Like. Buka lagi dong, enggak. Aku tuh udah bikin banyak playlist. Tapi buat aku sendiri. Cara biar cepet ngantuk. Udah upload TikTok. Upload gak ya? Oh, VC. Oh iya guys. Guys jangan lupa fit call sama aku, oke? Okay? Siapa yang udah beli fit call? Ayo siapa?
jangan lupa fit call sama aku. Dan ajarin cara berdamai dengan diri sendiri. Lagi mirip Del, astagfirullah. Deg-degan. Hai. Cara berdamai sama ayam tetangga gimana? Itu lebih susah. Siapa yang pernah dikejar ayam? Aku pernah dikejar selang sih. Jangan marah aku udah nanti pingsan. Jangan lupa ke rumah sakit. Caranya syukuri apa yang ada. Udah bersyukur, tapi malah ngerasa jadi bukan diri sendiri. Gimana dong? Guys, aku jam 19.45 selesai. Ada kumisan kah? Guys, yang nonton SNM udah nyampe M berapa? Masih unit kah? Ya udahan. Del, kenapa sih abang lo ngejar-ngejar gue mulu? Hah? Abang saya? Abang saya? Kayaknya enggak deh. Saran drakor dong, Del. Hometown cha-cha-cha. Chow-chow-chow. Hometown cha-cha-cha. Aku mau nonton drakor, ah. Tapi ini lah, apa sih action gitu? Kayak kurang kalau nonton di showroom gitu lah. Kenapa yang bagus apa ya, guys? Apa ya? Apa, ayo? Wangi, wangi. Rambut saya wangi. Rambut saya wangi. Gak kayak kamu. Kamu enggak wangi. Del, tampol dong. Gimana wanginya? Enggak tahu deh. Duh, kenapa sih kabelnya tuh menghalangi deh. Bentar. Cabut kabelnya. Kita taruh sana. Udah, besok adalah fire tanding loh. Oh ya, semangat. Siapa ya kira-kira yang bakal menang? Itu tanding siapa yang menang kan? Ya kan? Jangan sampai kamu saya halalin ya. Emangnya saya haram? Tahun apa ya? I'm so cheap.
The Uncanny Counter nih belum season 2 nya belum ada. Jangan suruh saya nonton. Ada yang nonton ini enggak? Atypical. Aku udah selesai nonton. Dan member tertinggi di JKT siapa? Enggak tahu deh. Horor enggak. Belum ada episode lanjutannya apa? 17 September 18, 2 hari lagi baru update. Tapi kayak aku tuh kesel gitu ngeliatnya. Kenapa bikin kamu bentar? Simpan nih. Go wrong. Tapi komen kalian lancar bendong. Itu pada apa sih? Nah, udah. Udah serius lah. Lah, saya juga serius. Mau gimana? Saya enggak bisa, saya enggak tahu juga. Tolonglah. Udah tower kan tadi kan ya udahlah nge-like itu nggak dosa kok. Maaf ya, saya juga nggak tahu cara itu nge-like gimana. Masa saya harus pindah rumah? Apa gara-gara bentar lagi udahan? Mungkin. Jangan lupa VC guys.
lek-lek ya udah. Gimana ya misalnya kalau cewek-cewek ini terus showroom kayak gini. Iya, hai. MBTW. Oh, mantap. Ntar aku ambil poh dulu ya. Jiji. Anda bilang poh jiji. Jangan tolong saya. Prank kuy, prank, prank, prank. Buat apa sih prank prank prank? Aku mau VC po, haha. Goreng deh. Coba bayangin kalau poh hilang gimana, ayo. Sedih. Thank you.
long as you like, you can bet I'll know every line. Cause I'm the boy that your boy hoped that you would avoid. Don't waste your eyes on jealous guys. Fuck that noise. I know better. I know better. Kalian tau gak ini lagunya apa? Kayaknya gak terlalu ini banget sih. Ever call you mine. Oh iya, udah 9:05. Ah udah deh, genapin deh. Jam 8 deh, mau denger lagu. Ya gak sih, genapin gak apa enggak? Enggak. Genapin apa enggak? Then I fell to the ground.
I don't wanna see you cry. You don't have to feel this emptiness. She said, I love you till the day that I die. Maybe she is right. Cause I don't wanna feel like I'm not me. And to be honest, I don't even know why I let myself get down in the first place. Yourself to sleep and dream a dream of you and I. There's no need to keep an open eye. I promise I'm the one for you. Just let me hold you in these arms tonight. I'm lucky to be me and you can see it in my face. Back when I fucked my shit up too many times, why would I let myself get down in the first place? Thank you.
punya playlist pakai lagu-lagu ini? Mau enggak? Gak mau kan ya udah. Menit lagi. Bagus bagus ngapain yang dulu? Ya biar cuma saya aja yang pelit. Nanti dia aku tambah-tambahin lagi lagunya karena lagunya baru dikit gitu loh. Nanti ya next showroom kapan-kapan. Kacepot. Nomor 2 ada Kabung, saya nggak ada. Thank you. Nomor 3 ada Kamada. Nomor 4 ada Kabaya. Nomor 5 ada Kapur. Nomor 6 ada Kak Rizky. Denda Pranada. Nomor 7 ada Kak Rap-Rap. Nomor 8 ada Kak Gendut. Nomor 9 ada Kak Sibadut. Nomor 10 ada Kak Rianyau. Nomor 11 ada Kak Bayu. Nomor 12 ada Kak Andi. Nomor 13 ada Kak Dunia PR.
But I can't make a scene. But I can't make a scene. Hey, baby. See you face to face. I'm thinking about the days we used to. Bye-bye. But I can't make. Screenshot. Bye bye. Dadah. Stay safe.